Kurang asem kau, kakap merah. Kamu kakap merah. Ini dia tarikannya. Udah lupa tarikan ikan laut. Jangan lupa di subscribe, like, komen. Makan dulu, pusing makan. Nah, pakai mie. Ini kamera depan. Kiri makanya. Sepi membisu. Tidak dapat kakap loh. Boleh. Sudah gak makan sobat. Kemas-kemas lagi lah kita. Iwak sepat sama iwak badut. Water. Iya.
Ini kenapa? Tuh dapatnya. Pas, ih. Kram. Ini sempat pusing, dapat kakap merah. Nah, lumayan lah untuk makan ikan toman di rumah. Nah, ikan bader nih, ikan bader nih. Ikan lohan. Hitam hitam manis ya, 5 kilo kurang 10 on 3 jari 2 jari mantap. Aku bawa gorengan dia. Makan. Apa? Kenyang aku lihat. Ini mau makan apa? Ini mau makan apa?
pula. Ini belum kemas-kemas nih. Masih ya. Belaka iwa ini nang ember. Sempat pusing sampai ketemu di video lainnya ya. Kita mau balik dulu lah, ini di tengah hutan nih. Kita berdua sama si paman. Aduh. Oke Om, kita balik ya. Dadah dulu Om. Oke, makasih banyak. Sampai ketemu yang ada di sini. Oke deh. Pejuang pising Batam Kepi. Batam Kepi. Maaf masih belajar. Iya. Ini sempat pising. Kita akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Sampai ketemu di spot lainnya ya. Malas. Kita pulang. Masuk hutan-hutan ini sahabat fishing. Tuh. Oh, medannya ngeri. Tuh, kalau sendirian enggak nyasar. Ini hutan di Batam nih, hutannya kecil-kecil. Ini udah ditumbang kali ya. Tuh, agak besar sedikit, mantap ini. Sepatnya, tengah-tengahnya rumput, gila nih. Semuanya. Hah? Enggak lah, kan kita tutup pakai daun. Enggak lah, emang terasa li. Oh, terasa enggak apa-apa lah. Itu kan radiator itu, pendingin. Pendingin juga. Itu geger. Aku harus mengunjung dia. Enggak, bahasanya nih udah di ujung gusi. Pelan-pelan aja, nyantai kita nikmatin hutan ini nih. Alas, di dalam masih sejuk. Mantap ini, tunggu minggir lah ya. Enggak, kalau begini lo papasan kan? Enggak papasan gini lo, dia mau masuk kita keluar. Motor cross. Bawa joki dari Medan ini. Basah tembakau awak ini. Kan harus nggak lewat ini lho. Iyalah, geger dia, taruh geger dulu. Masa hitam lah, nanti tintip-tintip gua ngopo di tenteng kayak gitu.
Batam. Enggak lah, kalau sini masuk sini nyasar yang di sana ya gelap. Iya gelap tuh, serem juga omongin komentar di video kan, serem juga spotnya loh. Nah mulai aku dean nih, ini nyasar juga. Bukan, nggak bisa turun beloknya itu kalau pengen. Kalau kan turun. Iya. Aku maklum, kalau masuk orang sebelah. Kalau kata ya aku, ketemu sih. Mencari aku kamu apa yang lu kosong? Ya orang balik, orang ini mau minta kerja, aku balik dengan tanggung. Cetau. Orang lah. Jadi semuanya bisa deh. Ini tempat protesnya sepeda dan hill spot. Hill sepeda. Ini apa? Enggak. Jadi pakai memori. Hah? Memori. Memori. Untuk kamera. Biasa kayak gitu kan. Apa itu? Bolong. Kebun ya? Enggak ya? Ikan ilalang ini. Ini dari dalam kemari sekitar 7 menit nih. Hah? Sudah 7 menit lewat? Sudah 7 menit berarti sekitar berapa kilo ya? Sepeda, rotas sepeda dan hil. Baik. Kilo. Ini aja masih pertengahan. Ini. Seperempat ya. Kita tujuh nih. Menit, taruhlah 30 menit dari rumah. Ya. Pinggiran kebun loh. Pinggiran kebun. Nah, di situ yang banyak betoknya nih. Betok tok. Betul betok tok di kota Malang itu orang mau. Betok tok penggalian ini. Wow. Di Wausin Pramul begini? Walah sering? Wah ini dek dek. Oh iya pas ini pas tengah. Ini spot ujona spotnya orang pemancing. Pemancing danau.
bikin jalan sendiri. Potongan. Ini sekitar lebih. Lebih lah. 10 menit ini dah. Ya, 10 menit 27. Tuh jalannya tuh. Udah jalan raya besar itu. Putaran. Itulah spot kumpulan spot pengantin kota gua. Oke, sobat kesing, ketemu lagi ya, kita belusukan. Mau diulangi lagi. Nanti 11 menit 25 29. Oke sobat fishing, sampai ketemu ya di spot zona-zona pemancing Batam, spot danau. Goodbye.